Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan gacha Lucila dan Liberta lagi teman-teman ya, kali ini di akun Mauler. Dan kayaknya saya bakalan banyak bikin video gacha ini teman-teman ya, karena saya memutuskan untuk build mereka di semua akun saya. Dan akun saya ada 7 teman-teman ya, ada 4 faction account, 1 akun utama, 1 mantan akun abal-abal, plus 1 akun test server. Nah kemarin kan udah yang di mana, Wilder sama Gravebone, dan di test server ya. Nah sekarang kita akan build di akun Mauler. Nah kalau teman-teman lihat, ini saya udah siapin resource-nya, ada 1100-an lebih ya, hampir 1200 treasure card, ada 600-an ribu diamond ya, nggak sebanyak yang itu ya, nggak sebanyak yang di akun-akun Wilder dan Gravebone ya, bisa sampai sejutaan, ini cuma 600-an ribuan aja, tapi mestinya sih masih bisa teman-teman ya. Oke, kita udah save. Dan selain itu saya juga ada purple stone ya teman-teman, kita akan buka dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat kopi dari sini, bisa ngurang-ngurangin gitu ya, siapa tahu. 18 lumayan. Ya, dapat ini teman-teman. Wah, hypogen ya. Lumayan. Oke, walaupun saya belum mau build itu ya, masih lama. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, saya asan-asan dulu teman-teman ya. Oke, udah tempatnya cukup ya teman-teman. Mestinya sih kita bakalan bisa build mereka semua sampai ascended bintang 1 ya. Kan total butuh 32 kopi. Saya udah ambil 1 kopi yang dari event, yang Liberta. Jadi tinggal butuh 31 kopi lagi. Kalau rate-nya 2%, itu berarti kita butuh sekitar berapa? 1550 pool teman-teman. Dan itu kita ada 1200-an Stargazer card, berarti tinggal berapa? 350-an lagi ya, 350 pool lagi. Kalau pakai diamond itu ya sekitar 175.000 ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Kita lihat rate-nya teman-teman ya. Oke, yang pertama udah Liberta betul ya. Oke. Satu. Gak ada. Yang kedua. Gak ada juga. Yang ketiga. Gak ada. Yang keempat. Gak ada ya. Yang kelima double. Gak ada. Aduh. Yang keenam. Yang keenam dapat satu doang ya. So far rate-nya jelek teman-teman. Oke, kita pertama lagi gak ada. Ini kedua. Kedua lumayan ya. Pertama lagi gak ada. Kedua lagi ada lagi. Gak ada juga. Yang ketiga gak ada. Yang keempat gak ada. Yang kelima oke, ada satu. Tapi kelima ya, double. Gak ada. Kesatu ya. Kedua. Wah lumayan bagus nih rate-nya kayak ini. Kedua-kedua gitu ya. Oke, pertama lagi back to back, nggak ada. Oke, kedua nggak ada. Saya ini dulu sebentar ya teman-teman, ini resource-nya mengganggu banget nih, saya claim dulu. Oke, kita mulai lagi sekarang yang ketiga ya. Tiga nggak ada, belum ada double nih ya kan, saatnya double kayaknya nih. Nggak, yang keempat tapi lumayan lah ya. Oke, ke satu lagi. Gak ada. Kedua. Gak ada. Ketiga. Gak ada. Keempat. Gak ada. Kelima. Oke, yang kelima teman-teman. Total kita udah dapat 6 kopi, 7 ya sama yang dari itu. Oke. Kita mulai lagi. Satu. Gak ada. Ya elah, udah ada lagi yang penuh. Dua. Yang kedua nih. Lumayan bagus nih teman-teman ya. Satu lagi. Gak ada. Yang kedua. Yang kedua-kedua gitu loh. Ini kayaknya rate-nya bagus nih teman-teman ya. Walaupun gak ada double-double gitu ya. Oke, satu gak ada. Ini yang kedua lagi ada nih. Oh gak ada. Terus triple ya kan. Belum pernah saya kayaknya dapat triple nih di sini ya. Kalau time emblem pernah ya kan, dua kali tuh.
Ini yang keberapa? 1, 2, 3, yang keempat ya. Lumayan teman-teman rate-nya nih ya. Oke, 1 nggak ada. 2 ada, nggak ada. Ketiga, udah nggak ada. Keempat, habis ini kita hitung ya ada berapa ya. Nggak ada. Kelima, nggak ada. Waduh, ini mulai jelek nih. Ah, yang keenam nih. Ah, oke, okay. Walaupun belum sampai yang garanti ya, tapi agak parah juga kalau sampai ke 61. Back to back teman-teman. Oke, okay, kita cek dulu ya, ada berapa kita udah dapat ya. Saya lihat dulu di sini teman-teman. 1, 10, 11, 12 ya. 10, 12, 13, 14, kurang 4 lagi teman-teman, kurang 4 lagi. Ayo, please, please, 4 lagi, langsung quadruple, ya kan? 1, nggak ada. Yang kedua, nggak ada juga. Aduh, 4 lagi dong, please. Ketiga, nggak ada. Back to back triple, ayo please. Ah, ke 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada nih. Yang ke 6 dong, please, ke 6. Ya, ke 6 juga nggak ada teman-teman ya. Ke 7, wah, garanti. Waduh, gawat ini. Oh, alah. Baru 1 ya kan, butuh 7 pull. Aduh, nggak ada yang pertama. Kita butuh 3 lagi. Yang kedua nggak ada. Baru diomong rate-nya bagus. Ketiga nggak ada. Aduh, nggak ada back to back nih. Nggak ada double. Keempat nggak ada. Oh, astaga. Kelima nggak ada. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 500 nih. Wah, kurang bagus ini rate-nya. Yang keenam ini teman-teman baru dapat 1, ya kan? 2 lagi. Ayo please. Aduh, 1, 2, double please. Ah, nggak ada. Ketiga, ah, nggak ada juga. Keempat, ah, nggak ada juga. Aduh, aduh. Kelima, nggak ada juga. Gawat ini. Kita butuh 2 lagi nih. Bagaimana ini? Ah, yang keenam. Jangan double aja. Nah, 1, 2, ya kacau nih. 3, ah, aduh. Ah, yang keempat dapat ya. Yang keempat. Oke, kita hitung rate-nya dulu teman-teman ya. Saya off screen dulu. Oke, kita dapat 15 dalam 610 pull ya teman-teman. Jadi totalnya itu 2,45%. Mantap. Nah, sekarang kita coba lihat rate-nya yang Liberta. Ah, kita habisin berapa nih? Mudah-mudahan nggak sampai ke diamond ya kan. Liberta kita butuh 16 kopi, teman-teman ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Simsalabim. 1. Nggak ada. 2. Berapa nih? Double animation? Ah, 1 doang. Oke, 1, nggak ada. Kita berdapat 1 ya. 2, nggak ada. 3, nggak ada. 4, nggak ada. 5, oke, yang kelima berdapat 2 nih. 1, back to back teman-teman ya. 1, gak ada. 2, gak ada. 3, gak ada. 4, gak ada. 5, gak ada. Aduh. 6, gak ada. Payah nih. Garanti. Aduh, payah, 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 payah. Baru dapat 1, 2, 3, 4 kopi, teman-teman ya. Ayo, 1. Gak ada. 2. Gak ada. 3. Oke, lumayan ya. 1.
ada 2, gak ada 3, oke lumayan, ketiga 1, gak ada 2, gak ada 3, oke lumayan, ketiga nih ya. Oke, yang pertama lagi. Gak ada. 2. Gak ada. 3. Oke, ketiga banyak banget nih teman-teman ya. Kita hitung dulu ya, udah dapat berapa nih? Kita lihat. Lucila 10 5 6 7 8. Berarti kita butuh 8 lagi ya kan? Oke, lanjut ya. 1, ada enggak? Ada. Back to back berarti. Mantap. 2. Gak ada. 1 lagi dong ya itu ya. 1 ini yang kedua nih. Jadi di reset gitu ya. Oke, yang ketiga. Oke, gak ada. Buat teman-teman yang belum tahu, ini ada garantinya 7 kali 70 pull ya. Ini yang keempat. Gak ada. Kelima. Oke, ada 5. Oke, 1. Oke, enggak ada. 2. Enggak ada. 3. Enggak ada. 4. Enggak ada. 5. Enggak ada. Aduh, ke-6. Oke, ke-6 ada ya. Kita udah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, kita lihat lagi. 1. Gak ada. 2. Gak ada. 3. Gak ada. 4. Gak ada. Ayo, ke-5, please. Normalnya sih harusnya ke-5 ya kan? Ih, gak ada loh. 6. Ih, garanti 2 kali. Astaga. Yang ke-7 nih. Oke, kita lihat dulu. Cek dulu pastiin teman-teman ya. Sorry nih, biar pasti ya kan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Oke, 4 lagi ya. Kita lihat. Mudah-mudahan diamondnya masih ada 4 lagi nih. Bisa gak ya? Gak pakai diamond kok. Stargazer doang. Gak ada. 2 enggak ada. 3 enggak ada. 4. Oke. 1. Back to back berarti 2 lagi teman-teman ya. Habis itu double. back to back. Sebentar, saya pastiin dulu ya. Berarti kurang 1 doang ya. Kurang 1 doang, benar enggak? 15. Iya betul ya. Ya, 15 ya, berarti 1 lagi teman-teman. Ah, ayo please, 1 lagi. 1 lagi. Bisa nih kayaknya dapat nih ya, tanpa harus pakai diamond ya. 1. 2. 3. Ah, ayo please. 4. Aduh, gawat nih. 5. Aduh, kalau di 6 nggak dapet. 6, oke, teman-teman. Berarti kita hanya ngabisin kartu doang ya, teman-teman. Nah, kalau ini berapa rate-nya, kita hitung dulu, teman-teman ya. Saya off screen dulu. Oke, kita dapat 16 kopi dalam 570 pull, teman-teman. Jadi, totalnya kita itu rate-nya 2,8%. Nah, mantep ya, teman-teman ya. Oke, kita ascend dulu. Sekarang yang Liberta dulu. Nah, ini buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan ya, cuman bisa build 1. Sekali lagi saya ini teman-teman sampaikan, itu Liberta lebih bagus ya kalau 1 kopi. Kalau teman-teman bisa dapat dua-duanya, ya lebih baik sih dua-duanya gitu. Tapi kalau hanya 1 kopi, itu Liberta ya, karena dia bisa deal damage-nya lumayan besar kalau dilihat itu. Karena ini teman-teman ya, karena dia itu damage-nya tuh true damage ya, health loss gitu. Jadi
nggak kemakan defense dan shield dan lain-lain gitu ya, beda dengan Lucilla. Nah tapi Lucilla ini juga bisa damage-nya lumayan besar juga teman-teman, dan ini juga bagus ya kalau teman-teman apa bisa punya dua-duanya ini, ya mereka akan jadi kombi yang bagus. Apalagi teman-teman untuk ini ya PvP ya teman-teman, karena sebentar lagi ini akan ada event Heroes of Hesperia, yaitu event PvP teman-teman. Saya prediksi ini mereka berdua bakalan merajai juga di sana gitu ya, bersama-sama dengan hero-hero Awaken. Oke teman-teman, akhirnya saya bisa send Lucilla dan ini di akun Mauler ya. Dan supaya nggak terlalu panjang videonya, saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti video-video yang lain menyusul ya. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini, saya mohon dukungan teman-teman untuk like, subscribe, dan lain-lain ke channel ini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, saya tetap menghargai keputusan teman-teman, dan teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.